pada tahun Saka 1206 atau bertepatan dengan tahun 1284 Masehi, kekuasaan Prabu Kertanegara mencapai puncaknya ketika pasukannya yang terkenal gagah berani itu mampu menaklukkan kerajaan Gurun, Bakulapura, Pahang, kerajaan Sunda, dan Madura. Dan keinginannya menaklukkan Suwarna Bumi pun terlaksana dengan paripurna berkat kegigihan para senopati dan panglima-panglima perangnya yang gagah berani. Dalam ekspedisi ke Suwarna Bumi, kedua menantu Prabu Kertanegara, Dyah Wijaya dan Arda Raja, ikut mengambil peran. Sebagai tanda kemenangan Singasari atas Suwarna Bumi, didirikan patung Amoghapasa dengan prasasti peringatan atas nama Prabu Kertanegara. Pasukan yang menang perang itu pulang dengan kepala tengadah, penuh kebanggaan, dan rakyat pun mengelu-elukan mereka. Prasasti Camunda itu sebagai tanda terima kasihku kepada prajurit-prajuritku yang dengan gilang gemilang merambah mancanagari dengan kapal-kapal samudranya yang perkasa. Kalian menjadi saksi bahwa Singasari bukan cuma tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh ke seberang sana. Negeri Pahang, Bakulapura, Sunda, dan Madura semua bertekuk lutut ke bawah duli Singasari. Arda Raja, dan kau Dyah Wijaya. Daulat Ayanda Prabu. Daulat Ayanda Prabu. Kalian berdua aku tugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Aku tidak mau ada yang tercecer.
semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Jangan sampai ada yang alpa. Karena masalah ini akan digunakan oleh musuh-musuhku semacam Ramapati untuk merongrong kewibawaanku. Daulat Ayahanda Prabu, Ananda akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Raden memanggil hamba. Begini, Paman Pranala Raja. Gusti Prabu menginginkan siapapun yang berjasa pada kemegahan Singosari harus diberi penghargaan. Ada satu orang yang terlupa diundang, yang sebenarnya tidak kecil jasanya. Hamba siap menjemputnya, Raden. Namanya Empu Hanggareksa, dari Desa Kurawan. Dari tangan beliaulah senjata-senjata ampuh prajurit Singosari yang kehebatannya sudah teruji di setiap medan pertempuran. Undang beliau pada bulan Bhadrapala ke keraton untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Kamu yang merobohkan pohon ini. Jelas. Kenapa? Ini kan mengganggu orang yang melewat. Kami mau merampok kalian dengan cara baik-baik. Merampok dengan baik-baik? Ngomongin apa itu? Kalian harus membayar 20 ringgit tiap-tiap orang kalau mau meneruskan perjalanan ini. Kurang ajar. Kalian tahu siapa kami? Siapa yang tidak kenal prajurit Kertanegara? Pakaian serba mewah dan pasti banyak uang. Kurang ajar. Orang aja, biar aku yang bereskan. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari. Berarti, berani melawan kerajaan. Itu kesalahan besar. Setiap kesalahan harus dihukum. Ampuni kami, Tuan. Ampuni kami. Jangan, Tuan. Jangan. Ya.
Kalian mau apakan mereka? Mereka akan kupotong tangannya. Karena berani merampok kesatria Singasari. Kenapa tidak kalian tanyakan? Kenapa mereka jadi perampok? Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur pada manusia-manusia sok jago macam kalian. Jarawaha, Gangadhara, kemari. Tidak usah meladeni mereka. Tugas kita jauh lebih penting dari sekedar meladeni orang-orang yang tidak genah itu. Ayo jalan. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Mpu Tong Bajil. Dan ini... Aku Dewi Sambi. Cepat catat dalam ingatan kalian. Catat. Kalau kalian masih kurang puas. Puas? Aku akan meladeni nafsu berkelahimu sampai nafsu tuntas. Kesukaan yang sama, melihat pelangi. Ya sudah, tapi kamu tunggu di sana ya. Kalau mau lihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Hmm.
Palastri, di mana Narirati? Aku tidak tahu. Aku juga sedang cari dia. Bohong. Tadi aku lihat kalian berjalan di dekat batas desa. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kamandanu. Aku tidak tahu. Ada siapa membohong? Mereka berada di candi, kan? Ayo jawab. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Bapaknya kepala desa di Manguntur. Tapi, sepertinya dia mencintaimu. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Pernah. Sekali. Ayolah, Rati. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti akan menikahi. Jangan gila kamu, Dangdi. Berani sekali lagi kau jamah tubuhku. Aku akan berteriak. Dan semua orang-orang kampung akan ke sini. Narirati, bukankah selama ini kita sudah begitu dekat? Huh? Kita akan bersahabat, Dangdi. Sama seperti dengan Palastri, Suhita, dan yang lain-lain. Aku tidak mau lebih dari itu. Aku tidak bisa mencintaimu. Dangdi. Tidak usah takut. Kamandanu, lancang kau berani membawa kekasihku. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur. Yang pernah mau berbuat keji, memperkosa seorang gadis suci. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Kakang, janganlah Deni Kakang. Dia licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran. Ayo, Kamandanu. Kamandanu, persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu dengan membuat persenjataan yang lebih hebat lagi. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Bhadrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu bersama dengan para senopati dan semua prajurit yang berjasa. Kadang-kadang seperti mimpi. Orang desa seperti saya mendapat penghargaan dari raja. Sudah selayaknya Tuan untuk menerima. Sebab tanpa senjata buatan Tuan, pasukan Singasari tidak akan segagah seperti sekarang. Sebab keberanian saja tidak akan cukup kalau tidak dibantu oleh senjata yang juga bagus. Yeah.
Pirot, maaf. Apa maksudmu main hantu-hantuan begini? Sekali lagi maaf, Tuan. Saya memang ditugaskan guru untuk menjaga semedinya, agar orang lain tidak mengganggu. Jadi gurumu sedang semedi di goa? Iya. Apa salah orang menjadi bangga karena mendapat anugerah raja yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Untukmu mungkin tidak. Tapi tidak bagiku. Ada dua hal kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara. Satu, karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia, hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Jadi, aku telah gagal datang kemari, kakak. Kau telah gagal. Bahkan sebelum kau keluar dari pintu rumahmu. Kasihan pelangi itu hancur, diluluhkan oleh hujan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tetapi kita tidak boleh lama-lama di sini. Aku takut kalau kamu sedang dicari ayahmu. Tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Mengapa kau tidak bisa membaca sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau memelukku, Kakak. Oh, betapa aku ingin memelukmu, Rati. Kau pasti kedinginan. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Rati. Tapi apakah mungkin kau menerima cintaku? Kakang tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak kedinginan. Tidak, maksudku... Baik. Mungkin Kakang memang tidak suka padaku. Kakang seperti jijik padaku. Aku benci kamu, Kang. Tidak. Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati! 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 Rati, apa salahku? Jangan ikuti aku! Aku berani pulang sendiri! Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, Rati. Di antara kita tidak ada lagi persoalan. Jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Rati! Kita ketemu lagi, Kamandanu.
Jelas aku akan menagih dendam atas luka di kening ini. Apa kau perlu membawa teman untuk urusan yang sepele ini? Aku selalu memberi lebih pada siapapun, karena aku ingin kamu selalu kecewa dan sakit hati. Aku harus mencari guru. Anak kepala desa Manguntur itu harus diberi pelajaran. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkan kalau Angger nyantri kanuragan hanya karena wanita. Bukan. Bagiku Narirati hanyalah penyebab. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu kanuragan. Ini buat kakak. Terima kasih ya. Iya. Kubuka daun jendela, terbentang malam, dihiasi Chandra Kartika. Bulan Waisa sekarang, 10 kali rumahmu kujelat. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku, wahai puspa kayangan? Tak kusangka kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Akan kubukakan pintu hatiku, kakang. Akan kubukakan pintu maafku. Rati, kamu. Saya dengar kakang Kamandanu sakit. Iya, hanya luka-luka sedikit, tapi sekarang sudah sembuh. Terima kasih atas kedatanganmu, Rati. Maafkan kesalahan saya selama ini, kakang. Setelah membaca syair-syairmu, saya baru tahu isi hatimu yang sebenarnya. Syair? Iya. Bukankah sudah 3 kali kakang mengirimkan syair pada saya dalam keropak rontal lewat anak kecil? Sebentar, Rati. Ini ada kekeliruan. Sebab aku sama sekali tidak pernah menulis syair itu pada kamu. Jadi siapa yang mengirimkan ini? Siapa yang tega mempermalukan aku untuk datang ke sini? Rati, tunggu, aku tidak tahu sama sekali tentang rontal itu.
Tapi aku senang kalau kamu kemari. Rati, maafkan aku kalau salah. Dwi Pangga. Kamandanu. Apa maksudmu menulis syair-syair ini kepada Neri Rati? Jawab! Sabar. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Neri Rati pulih kembali seperti sedia kala. Sudah kubilang. Semua urusan pribadiku, jangan ikut campur. Aku mampu menyelesaikan urusanku sendiri. Tapi hubunganku dengan Rati semakin kacau. Karena syair-syairmu. Lalu, aku harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga sikap masing-masing. Tidak usah saling mencampuri urusan orang lain. Baik. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli apapun yang terjadi pada dirimu. Aku sangat malu, Ayah. Siapa yang tega menyakiti hatiku dengan menulis syair itu? Ayah mengerti, nak. Tapi tidak perlu kamu terus tidak mau keluar rumah. Bukan salah kamu, kan? Dan barangkali, penulis syair itu juga bermaksud baik untukmu dan Kamandanu. Mungkin dia ingin mendamaikan pertengkaran kalian. Cuma caranya barangkali yang salah. Selamat pagi. Pagi. Anda yang bernama Neri Rati? Oh, bukan. Saya temannya. Tuan dari mana? Saya Arya Dipangga, dari Desa Kurawan. Tuan pasti kenal Arya Kamandanu. Saya kakaknya. Saya mau menjelaskan persoalan adik saya. Katakan saja padanya, aku tidak mau ada lagi urusan dengan Kamandanu. Temui saja, Rati. Dia bilang akan menjelaskan persoalan Kamandanu. Mungkin soal syair itu. Aku sudah muak dengan semua itu. Ayolah, Rati. Orangnya lebih tampan dari Kamandanu dan jauh lebih sopan. Nah, Tuan Dwi Pangga, ini Neri Rati. Oh, iya. Maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik Tuan. Ini urusan saya pribadi, Rati. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu. Memang, syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya, semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Thank you.
Putih bunga ilalang, seputih cintaku. Semilir angin meniupkan tembang asmara dana. Merasuk sukma, menebar renjana. Oh, Kamajaya. Oh, Kamarati. Sulit aku menolak panah-panah cintamu. Yang kau hunjam ke hulu hati menjadi benih, tumbuh mengakar pohon asmaraku. Jangan goda mimpiku dengan wajahmu, Kakang Dwi Pangga. Cintaku hanya untuk adikmu.